Oke teman-teman, malam ini saya masih di Jogja dan mau berburu Massimo Gelato. Apa yang terbaik, apa yang the bestnya dari Massimo Gelato, kita langsung pesan. Mari kita pesan. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di depan case-nya Gelatonya, bisa dilihat. Nah, oke, nanti saya langsung tanyakan ke mbaknya apa yang the bestnya dari sini ya. Mari kita tanya. Misi mbak. Iya. Saya mau tanya the bestnya dari Massimo Gelato. Kalau Massimo Gelato the best semua, Pak. Oke. Tinggal favoritnya mau apa, manis atau asam? Oh, iya, siap-siap. Kalau gitu, kalau sudah dijawab semua the best, kita pilih sesuai selera aja ya. Kalau gitu saya langsung pilih, karena habis makan seharian di Jogja, saya kayaknya butuh yang small aja. Dan ini lagi ada promo ya. Yang small itu kita bisa pilih 2 rasa hanya dengan Rp25.000 dan dapat gelato yang premium. Mari kita pesan. Nah, kali ini saya ditemenin dua teman saya yang sangat membantu dalam shoot kita kali ini di Jogja. Oke, sekaligus saya mau kasih pilihan ke teman-teman ini untuk memilih gelatonya. Silahkan dipilih. Wah, sorry. Saya sampai lupa mau review karena benar-benar keasikan makan gelatonya. Tapi ini memang harus saya komentari sekaligus bikin teman-teman pengen makan ya. Yang saya pesen ini karena small itu udah ada 2 rasa. Dan yang atas ini saya mau komentari dulu yang tiramisunya. Oke. Jadi yang waktu saya milih ini, tiramisunya ini udah terakhir. Kenapa dia bisa jadi terakhir? Ternyata benar-benar enak. Oke. Ini kedatangan saya yang kedua kali. Yang pertama dulu saya nyoba yang resinya enak banget, roomnya itu wah. Dan sekarang yang kedua ini saya yang blueberry cheesecake. Wah, menurut saya enak banget blueberry cheesecake-nya. Jadi sejarahnya adalah ini tuh awalnya dari Bali. Salah satu gelato di Bali yang enak. Lalu ada di Jogja dan makanya ini salah satu gelato pilihan. Enak banget dan terbilang masih terjangkau, Rp25.000 dapatnya segini. Selesai dari saya makan gelato di Massimo Gelato, ternyata ini areanya jadi satu dengan hotel Grand Ina Malioboro. Spesial lagi juga info untuk teman-teman, kalau yang di Massimo Gelato yang di sini nih, yang di Malioboro, teman-teman juga bisa nikmatin masakan hotel, tapi harganya benar-benar merakyat banget. Ada bakmi dan sebagainya. Saya rasa ini nilai plus yang jarang ada, apalagi kita satu tempat kita bisa nikmati gelato juga bisa makan masakan hotel gitu ya. Ini luar biasa. Langsung aja ke Massimo Gelato di daerah Malioboro. Ini recommended banget. Dan dua kata dari saya, mantap jiwa. Terima kasih.